Halo guys, jumpa lagi. Kita berada di Kota Sumowono, Kaloran. Kita melewati apa nih Pak Dodi? Kita sekarang bersama Pak Dodi. Cuacanya berkabut. Ini kabut beneran ya? Kabut tenanan kita sih mas. Ya lah, nggak usah asal ngelapor. Ini kabut ya guys. Itu adalah nama binatang. Nanti masuk YouTube-ku ini, guys. Tapi langsung itu, jangan lupa subscribe ya, guys. Ini bisa masuk. Nanti tak edit. Wah, kabut ketang-tenan nih. Guys, ini benar-benar berkabut, guys. Ini kita berada di hutan wisata Sukorini, guys. Perjalanan menuju Kota Semarang. Kita tadi berangkat dari Kebumen jam berapa ya? Jam 3 sore, jam 4 sampai sini udah maghrib, malebih. Ini guys, itu kita harus berhati-hati guys. Ini bukan asap ya guys, ini bener-bener ini uap air tuh mas. Ya ini cuaca sangat dingin. Ini kalau jendela dibuka bener-bener sangat dingin. Ini guys, ini lihat atas ya ini guys. Ini udah. Ya ini guys, ini udah jalanannya udah. Ini jalan yang terindah di dunia guys. Ini hampir sama dengan kita perjalanan ke Bogor. Kabut di puncak, kalau ini juga sama. Itu ada bapak-bapak itu. Itu ngomong kayak adus. Ya di sini ada kamar mandi umum guys. Maaf ya. Ini asapnya agak bau ya mas. Ini memang uap air tenan loh ya. Ini jalan provinsi ya. Emang biasanya ya nih pulang ya gini toh mas. Tapi jarang loh menangi kabut mas. Oh, jarang ya. Jarang. Aku harus boleh balik yuk, mau balik bengi yuk. Aku arahnya mana sobat mas. Pokoknya dirimu bawa engkel ya, daerahnya itu. Kamu nih engkel tuh kalau tidak ada. Orang gue mesin juga sama aja. Wah, lagi tenang anak mas. Jalan red ini jarak pandangnya cuma 10 meter. Gunung ya guys. Jalannya raket. Jalannya enggak kelihatan. Ini ya kehidupan yang ini tiap hari bawahnya aja. Ya, tiap hari kehidupan di sini sangat dingin ya. Pasti betino kemulan. Wedangnya baju panas terus ini. Ini kayak di puncak gunung kok.
dingin bos, dingin. Tanganku tak keluarin nih guys, beneran guys. Ini lihat nih, udah gak kelihatan semuanya nih. Istimewir ya. Ini ada Woli Mart belanja desa rasa kota tulisannya. Woli salah jalan sini bablas kiri ya. Ya ini sebelah kiri jurang guys, kita harus hati-hati. Ini merana pembatasan jarum. Hujan di sana. Untung neng ngarepe ono kendaraan ya. Kayak iso nggo panutan kan. Mobil jasi depane ta panutan kan ini ngiri dhewe melu ngiri ini melu kanan. Ning ora mari 12 ya. Sing kayak iki mas paling peteng ya Mas. Nah, iya ini baru kali ini kita ngelewatin ini. Ini kabut di apa arah Wonosobo lebih gelap ini jebule kok. Oh iya. Ini guys ini sebenarnya sawah nih guys, Pak. Nggak kelihatan loh ini. Ini bawah itu jurang. Tapi petang ireng loh. Untung kita ada mobil di depan. Gimana Pak Dedi? Mantap. Kesan-kesannya keren Pak Dedi. Mantap. Belajar fokus. Ini belajar untuk fokus satu titik ya guys ya. Harus fokus satu titik. Titik itu tetap fokus satu titik. Nah ini guys, ini hutan wisata nih, skor ini nih. Kita mulai turun. Turun agak belok ke kanan. Ini jalanan turun. Ini kita kayak kabut ekstrim. Yes. Masih mas, belum selesai nih. Kabutnya masih. Nih kita kanan kiri kabut. Kok masih kampung? Kan ini sudah ya. Burung sih aku apal dah nih kanan gue sih kampung sih. Apa sih hutan mana ini? Kok judul ini semua warna ya lo mas. Sumowono sing tekan kantor pos Sumowono kae to sing tekan terminale kae to. Cuaca juga tidak menguntungkan. Sudah kabut, masih gerimis. Benar-benar kita harus fokus, guys. Fokus satu titik. Satu titik. Titik itu. Ya, tanya mobil depan ini juga menikmati. Melakukan alun-alun ya? Iya, betul. Emang harus dinikmati, guys. Jarang-jarang kita kesini. Jarang-jarang juga kita... Apa depan itu? Apa sih, Mas? Oke, kirain apa. Masuk hutan lagi, guys. Semangat, fokus satu titik. Jalan turun. Meskipun kita harus fokus, tapi di perasaan ini lapar lah, seneng, tapi juga dibarengi dengan suara-suara kemerucuk. Itu tandanya perut kita minta diisi. Makan sudah waktunya kita
tapi di sini tidak ada warung makan. Adanya warung bensin. Bensin yang tambal ban. Tambal ban. Itu grup band yang ngano mas? Grup band yang ada di mana-mana itu ya, tambal ban. terus ada grup band yang disukai anak-anak. Oke, ini kayaknya sudah mulai stabil kondisinya. Jarak pandang sudah mulai panjang, kabut juga sudah mulai. Oke. Okay. Beda ya, lah. Sudah. Oke, sampai jumpa di lagi. Terima kasih guys sudah mengikuti kami. Iya, sampai jumpa di video berikutnya.